Jadi aku mulai dari mata. Yang pertama itu aku bikin alis. Caranya tinggal diikutin aja arah alisnya. Terus pakai brow cara supaya alisnya tuh ngeset. Jadi bulu alisnya tuh nggak kemana-mana. Terus rapiin bagian bawahnya pakai concealer. Terus aku pakai concealer juga untuk kelopak mata supaya eyeshadow-nya tuh lebih pop out. Terus aku set concealer yang tadi udah dipakai pakai bedak. Terus aku pakai warna bronzer untuk di bagian crease mata. Terus pakai warna coklat yang gelap, itu aku taruh di crease mata juga. Jadi aku mau nge-build warna supaya makin gelap, makin gelap, makin gelap. Nah, ini aku pakai warna yang lebih gelap lagi untuk di seluruh bagian kelopak mata. Cuman ternyata warnanya tuh nggak terlalu keluar, jadi aku pakai warna yang lebih gelap lagi. Jadi ditumpuk aja. Terus di blend supaya warnanya nggak ngeblok. Terus aku pakai concealer di bagian bawah mata. Lalu di blend lagi pakai sponge. Hati-hati blendnya supaya nggak kena eyeshadow-nya. Lanjut aku pakai foundation ke seluruh bagian wajah dengan cara ditotol-totol dulu, baru di blend lagi pakai sponge. Lalu set semua foundation dan concealernya pakai bedak. Lalu aku pakai warna coklat tua juga di bagian bawah mata supaya eyeshadow-nya imbang. Terus ini aku pakai eyeliner, aku mau bikin wing liner. Jadi dipakai aja pelan-pelan supaya lebih rapi hasilnya. Aku pakai blush on yang warnanya peach supaya fokus makeupnya tuh lebih ke arah mata. Terus aku pakai bronzer, pakai highlighter, terus pakai warna glitter yang emas di bagian inner corner. Terakhir aku pakai lipstick yang warnanya nude. And this is the final look. Hope you guys enjoy this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you!